Kali ini Incas Nabati mau seruput soto mie sampai gak putus-putus. Masa sih penasaran kan guys? Langsung aja yuk. Wah, ini dia nih soto mie. Pertama-tama potong-potong risol. Lalu letakkan mie, risol, daging, daun seledri, daun bawang, dan tomat pada mangkok. Kemudian kucurkan kecap, terus taburkan garam. Habis itu kucurkan jeruk nipis. Lalu tuangkan kuah sotonya ke dalam mangkuk, menyirami seluruh isian sotonya. Wah, ini dia nih soto Betawi. Pertama-tama potong kentang dan daging sapi. Selanjutnya aduk-aduk ya kuah soto Betawi berwarna kekuningan ini. Lalu tuangkan kuah soto Betawinya yang super hangat ini guys. Soto-soto-sotoy. Jadi hari ini aku mau nyobain soto mie Bangka dan soto Betawi guys. Jadi ini ada beberapa bagian gitu ya guys. Ini nih. Ini soto mie-nya lihat guys. Dan mereka tuh ya punya soto tuh ornamennya penuh sekali guys. Ini dia punya ada daging suwirnya. Tuh lihat guys. Guys, daging-nya banyak banget. Terus dia ada apa kayak kroket gitu. Tomat, risol kalau orang Jakarta bilang guys. Coba kita aduk-aduk dulu ya. Ada sayurnya, mie kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dulu ya guys. Wah. Kuahnya tuh light banget. Menurut aku suka banget nih. Kuahnya tuh gak terlalu asin sama gak terlalu anta. Kita perocotkan dulu ininya, jeruk nipis supaya ada rasa hasem-hasem kecut. Ya, jangan lupa bawang gorengnya diambil, dipurulukan lagi ke dia. Yes, tongkoho. Make cabe. Curulutkan. Ah, sok siap manis ya. Sama aku suka banget sama ini. Kecap. Tuh, kita racik dulu guys. Kalau udah semuanya, nih. Uy. Nikmat. Tuh, kita udak-udak dulu. Coba kuahnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah coklat begini guys. Dia punya rasa bermain banget di mulut guys. Ya, cuek mie-nya ya. Enak banget, jadi ada asam-asamnya, pedes. Bismillahirrahmanirrahim, santap everybody. Wow, yang paling aku suka cita rasa sambalnya tuh pedes, itu tuh sopan banget guys. Pelan-pelan tapi lama-lama bikin geger. Jadi setelah dicampurin pakai sambal, jadi pakai bawang goreng, pakai jeruk nipis, rasanya itu guys makin buricak burinong ya. Sama dagingnya banyak banget lihat guys ya. Tuh, gak kaleng-kaleng ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur ini definisi endul parah, selain porsiannya banyak dan harganya terjangkau banget. Wiu. Guys, lambung aku yang tadinya bergetar manja sekarang udah agak kaleman dikit guys ya. Approve guys ya. Aku suka banget, love banget, cinta banget, ya terpukau banget sama si soto mie-nya.